Okey, assalamualaikum. Selamat datang ke Arah Mitenya dan ini adalah projek EFI. Okey semua, selamat kembali dalam projek EFI. So hari ni dalam projek EFI saya akan unboxing lagi barang yang saya akan buat dekat EFI. So hari ni barang dia agak special sikit sebab bajet dia agak tinggi. Saya pun excited juga nak unboxing, tapi dalam excited tu nervous juga nak unboxing barang ni sebab saya ni tak tahu menahu pun pasal motor sebenarnya. Tapi baru nak belajar lah dia kata. Sebab saya ni pandai naik dengan pandai isi minyak je. Ni baru nak belajar. So jom kita unboxing barang tu. Sekejap nak ambil barang pun. So ni lah bagi dia. Dalam ni adalah enjin lipan 160cc. So jom kita buka. Kat luar kotak ni dia tak tulis nama enjin. Ada nama dia. So dalam ni adalah enjin Lifan 160cc. So jom kita tengok dalam pula. So kita gunting tali dia ni. Ni surat, tak tahulah. Dia tulis kot Thailand ni. Rasanya ni surat ni kot. Surat enjin ni lah. Surat pengasahan enjin daripada syarikat lah. Ambil mu. Siapa reti baca, tu nak explain kat komen dah. Surat beranak lah. Kelata-kata surat beranak. Kita tengok komplit gedok lah dia bagi. Okay, dalam kotak ni tak ada dah. Kosong dah dalam kotak ni. Dah tilak lagi betul. Yep. So inilah semua barang yang telah dipost kepada saya daripada enjin Lifan lah. So enjin pun dalam keadaan baik, tak ada cala dan tak ada crack. Tengok dia punya packing pun bagus. Dia letak apa ni? Apa ke apa warna putih ni eh? Cardboard ke apa? Oh, tak kisah lah. Memang packaging dia memang bagus dan ada dia punya bubble. So bagus lah. Enjin semua complete. Carburetor ada. Dia punya tengkuk carburetor pun ada. Starter pun ada. Hose pun ada. So enjin pun satu set. So alhamdulillah lah. Terima dalam keadaan baik lah. So surat ni pun. So surat ni lah saya ingat kau dah leh. Bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris, tapi dalam bahasa Thailand tu tak tahulah lagu mana. So siapa-siapa pernah pakai enjin ni, tolong komen bawah. Lepas kita pasal dekat EFI, boleh ke kita nak rujuk pada JPG untuk tukar kita punya CC ataupun tukar apa ni detail motor kita lah. Tak tahulah sebab ada surat ni. Kalau boleh siapa-siapa ada pengalaman boleh komen dekat bawah, saya pun tak tahu juga. So kalau ikut detail spesifikasi enjin ni, enjin ni 160cc, dia punya spek racing. Lepas tu dia punya type single cylinder 4 stroke. Dia punya displacement 161.2. Lepas tu dia max power dengan kelajuan pusingan ataupun rotation speed dia 10.3 kW. Dia punya starter dia pakai kick starter lah. Application dia pressure dengan splash dan transmission 4 speed lah.
So engine ni daripada Thailand. Kalau ikut dia tulis sini hanya plug and play je dekat AFI, tapi saya dapat info daripada seorang brother ni, dia yang akan tolong pasal engine dekat motor saya. Dia kata kena custom dulu tapak engine ni dengan tapak clutch. So plug and play tu tak tahulah, tak boleh lah kot, sebab kena custom dululah. So itu sahaja video kali ni. InsyaAllah projek AFI seterusnya saya akan update lah, tak lama lagi, untuk sesi pematangan semua bagi-bagi yang saya telah unboxing ni. So kita jumpa lagi di next projek AFI. Assalamualaikum.